PKNSFC hampir pasti menempah slot ke perlawanan separuh akhir selepas selesa menundukkan Sabdabi FC dengan 4-0. Meskipun sengit pada saingan separuh masa pertama, PKNS berjaya memperolehi bekalan satu gol menerusi Matthias Nicholas yang dijaringkan pada minit ke-18. Babak kedua membuka ruang lebih luas buat PKNS apabila import Sam Darby Matteo Roskam diarah keluar padang selepas menerima kad kuning kedua. Hasilnya, PKNS FC menambah gol kedua pada minit ke-54 menerusi tandukan Juan Manuel Cobelli. Cobelli sekali lagi memastikan PKNS terus selesa menerusi jaringan ketiga pada minit ke-78. 7 minit sebelum tamat perlawanan, Muhammad Nazrin Samsul Bahri memastikan kemenangan bergaya PKNS menerusi ledakan deras ke gawang Sam Darby FC. Menang 4-0, PKNS FC berpeluang besar ke separuh akhir apabila menerima kedatangan Sam Darby di Stadium Hang Jebat pada perlawanan suku akhir kedua 1 April nanti. Saya rasa dengan layanan rekad untuk player itu telah membuka game lebih ruang untuk kita lah. Especially dalam first half tu banyak peluang kita tak make use, tapi in the second half bila dia dah kurang satu dan nampak kita longgar sikit lah hari ini Sam Darby. Itu yang membezakan game tadi dan peluang-peluang yang kita dapat tu kita dapat jaringkan gol itu dua-dua dia untuk malam ni. 4-0, right? Confident memang ada, tapi kita perlu realistik. 4-0 bukan mudah untuk kejar, tapi kami akan cuba usaha untuk at least kita skor kat sana pun dah cukup baik. PKNS FC selesa di Stadium Selayang, tetapi masih ada lagi 90 minit perlawanan di Stadium Hang Jebat pada 1 April depan bagi mengesahkan kemarahan mereka ke perlawanan separuh akhir Piala FA pada kali ini.